Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana konon teraniaya dengan Putri Sarah tapi tak hiraukan anak dan mak ayah. Baru-baru ini pelakon Putri Sarah ada memuat naik beberapa keping foto di laman Instagram menyambut ulang tahun kelahiran anak lelakinya Saiful Islam dan bapak mentuanya Datu Yusuf Aslam. Perkongsian tersebut telah meraih perhatian lagi-lagi kelibat anak kandung Yusuf Aslam yaitu Samsul Yusuf langsung tidak kelihatan di majelis tersebut biarpun itu adalah sambutan hari jadi bapak serta anaknya sendiri. Dapat dilihat dalam foto tersebut, Sarah gembira menyambut hari kelahiran kedua-dua jejaka yang sering berada di sampingnya semasa melalui pelbagai ujian sejak kebelakangan ini. Bukan itu sahaja, keakraban yang dipamparkan juga membuatkan netizen persoalkan keberadaan Samsul yang tidak hadir ke majelis tersebut walaupun dia merupakan anak kandung Yusuf Aslam serta Datin Fatima Ismail. Pada masa yang sama, netizen turut sempat menyindir istri kedua pengarah tersebut yaitu Ira Kazar dengan berkata dirinya tak akan dapat mengganti tempat Sarah sebagai menantu kesayangan Yusuf Aslam serta Datin Fatima Ismail. Untuk info, Samsul Yusuf enggan menceraikan Putri Sarah atas sebab pelakon itu enggan menarik saman terhadap Ira serta soal nafkah anak-anak yang didakwa terlalu tinggi. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.